morning everybody. Gue gak bisa tidur. Ya gue cuma tidur dari jam 12 malam sampai jam 1 malam. Sampai jam 2 malam lah. Sisanya gue begadang. Gak tau kenapa gak bisa tidur. Jadi gue cuma main HP doang. Ini sekarang udah jam 6 pagi. Tapi sunrise-nya dari sebelah sana, dari sebelah timur. Jadi kamar gue tuh cuma dapet pas sunset doang. Itulah. Wah. Ini emang hotel dengan view yang bagus banget sih menurut gue ya. Sebagus itu. Pagi-pagi bangun ngeliat kayak gini. Bahkan tadi dari kamar aja udah kelihatan langsung view-nya. Tapi mesti buka orden dulu. Sepi, tenang. Apalagi semuanya dapat. Breakfast nanti tuh jam 7.30 kalau gak salah. Ya emang agak siang sih, 7.30 sampai jam 10 pagi. Jadi ya masih banyak waktu untuk ngaso-ngaso. Ini pun udah hari terakhir ya kita di Lombok. Nanti flight kita tuh jam 14.45. Jadi nyampe Jakarta tuh jam 3.45. I don't know, gue lupa. Terus abis itu langsung ke gereja gue. Gue gereja sore, jadi hari ini. Gue udah nyiapin bajunya di kantor. Jadi nanti balik dari Lombok, langsung ke kantor, ganti baju, naik mobil, langsung ke gereja. Gue apa ya, gak tahu ya, belakangan ini lagi susah tidur. Ini padahal umur gue masih baru aja 24, tapi lagi susah tidur gitu loh. Jadi gue kadang tidur cuma sejam, dua jam, terus sisanya melek gitu loh, seharian. Udah gitu aja tiap hari. Jadi ya, tapi gue ngantukan gitu loh orang, tapi susah tidur. Padahal gak main HP, gak apa. Gue cuma merem aja gitu, tapi susah tidur, gak tau kenapa. Padahal gue udah olahraga dan segala macemnya, tetap aja. Jadi gue apa ya, entah kenapa sih, mungkin ada lagi kena apa gitu loh. Mungkin boleh tolong bantu di komentar, apakah ada cara atau bagaimanapun selain minum obat tidur ya, gimana pun caranya itu. Gue nggak suka yang namanya obat-obatan kayak gitu. Mungkin ada cara apalah, nggak tahu lah ya, coba tolong bantulah. Karena sering susah tidur, jadi kepala gue tuh gampang pusing jadinya gitu loh. Emang jadinya ganggu banget. Jadi gue terpaksa, ya lagi-lagi mesti minum obat pusing. Itu doang gue minum ya. Karena emang gak tahan gue kena sakit kepalanya. Mungkin karena banyak kerjaan. I don't know, gue gak tahu juga. Kalau gak kerja salah gitu rasanya. Atau terlalu capek mungkin jadi susah tidur. Gue gak ngerti juga ya. Kenapa ya? Justru bukannya karena capek jadi cepet tidur. Apa karena kebanyakan capeknya overload jadi susah tidur? Gue gak ngerti juga ya. Oke. Gue udah sarapan. Gue mau tidur mungkin. Nanti kita langsung ketemu aja di Jakarta ya. Oke. Kita udah di bandara Jakarta, tinggal nunggu taksinya pick up kita, terus kita ke kantor. Oh itu dia. Abinya? Ya. Oke. Okay. Thank you. Segini aja. Ibadah gue dari jam 5, ini setengah 5. Tadi itu dari bandara
ke kantor ini harusnya cuma setengah jam. Tapi gue dibikin muter-muter sama taksinya. Jadi hampir 45 menit apa ya, hampir 1 jam tadi. Padahal kan tinggal lepas doang ya, ke Grogol, keluar tol udah Grogol tuh. Ya ke Puri dulu, ke Kalideres, baru ke Grogol. Lewat Tomang. Gimana tadi macet, jadi untung masih keburu. Gue tuh udah gak mood ngomong tadi di taksi, jadi aduh gue diemin aja dah. Ngompe mana kek, yaudah yang penting gue nyampe dulu dah di kantor. Bentar-bentar udah capek ngomong gue. Saatnya ganti baju. Oke. Ganti baju, masih ada waktu, masih ada 15 menit untuk otw ke gereja gue. Mesti panasin mobil dulu nih. Berapa hari nih? 3 hari kayaknya gak dipanasin soalnya. Terima kasih, selamat jalan. Kartu Anda akan memasuki masa. Ya, ya, ya. Maaf, maaf. Segera lakukan pembayaran. Oh, salah. Gue gak apa-apa kata-katanya. Udah mau 2 tahun padahal sini. Matahari cerah. Sunset Jakarta. Kangennya suara-suara motor ini. Padahal cuma 3 hari di Lombok, men rasanya kayak tiba-tiba udah rame lagi, udah macet lagi. Luar biasa Jakarta. Itu yang dirindukan. Kepala gue masih agak pusing nih. Belum sembuh total, masih kecapean. Di pesawat pun tadi gue gak, cuma tidur kayak 10 menit, 20 menit, terus dibangunin buat makan. Terus udah abis itu gak tidur lagi. Kenapa ya? Gak usah tidur gue, kenapa ya? Oke, udah sampai. Gue mau gereja dulu. Semoga gak kenapa apa, gak kenapa apa gue. Oke, nanti kita ketemu lagi, oke? Ada banyak orang yang nanti dalam kesusahan atau dalam tetap. We are back at the office dengan I don't know, dengan dua paket ini. Kita lihat apa isi paketnya. Iklan Grab. Oke, okay. Kita buka dulu paketnya. Gue tuh lagi suka pakai Adidas kampus. Lagi suka banget loh. Karena warna, gue cuma beli warna hitam dan warna putih. Ini waktu itu gue coba gue beli warna hitam. Sekarang gue beli yang putih. Putih. The moment I've been waiting for. Dia kayak Adidas Superstar gitu, cuman nih Adidas Campus. Karena dia enak banget dipakai buat jalan, buat ke manapun itu lah ya. Satu lagi gue beli kemeja, karena kebanyakan kemeja gue udah pada ngatung ya. Ini contohnya gue baru beli juga nih. Ini kemeja lengan pendek, warna coklat. Look at that bro. Warnanya bagus banget, kayak kopi gitu warnanya. Tuh. Banyak kan emang oversize karena ya that's my style. Oke, okay. Jadi hari ini gue menginap dulu di kantor sehari, baru besok pulang buat mindahin semua data, buat ngedit apapun itu lah ya, yang belum dikerjakan. Oke, okay, so thank you udah mengikuti gue selama di Lombok selama 3 hari. Thank you banget. Oke, okay. Kita ketemu di vlog-vlog selanjutnya, oke? Okay? Bye-bye guys.